Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang alhamdulillah masih lagi telah memberi kita pelbagai nikmat, jutaan nikmat yang tak terkira banyaknya hingga ke saat ini, dan alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan kita untuk bernafas, untuk kita hidup di saat ini, dan diberi peluang untuk kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita hingga saat ini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kerana sudi menonton untuk video kali ini. Insya-Allah saya ingin kongsikan berkenaan tentang satu buku, okey, yang mana tulisan daripada Nurhana Tirta Mijaya, iaitu berkenaan tentang tajuknya adalah tips hidup sihat, sukses, bahagia menggunakan kekuatan fikiran. Insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, dalam buku ni antara isi kandungan yang tertera iaitu tentang fikiran sedar, tentang fikiran bawah sedar, kemudian keperluan fizik, kemudian keperluan batin ataupun spiritual, okay, dan juga diceritakan lagi tentang hubungan antara fikiran sedar dengan fikiran bawah sedar. Jadi ditulis lagi dalam buku ni Law of Attraction, kemudian pengaruh persepsi terhadap fikiran manusia, kemudian tentang masalah kehidupan. Kemudian dalam buku ini juga menulis tentang motto do the best and God takes the rest. Kemudian lagi zero mind power dan macam-macam lagi. InsyaAllah kita akan cuba buat satu perkongsian lah berkenaan tentang buku ini. InsyaAllah semoga dapat manfaat di kalangan kita, insyaAllah. Jadi pada awalnya buku ini menceritakan tentang fikiran. Fikiran ni tuan-tuan dan puan sekalian, kalau anda nak tahu lebih lanjut, saya rasa tentang fikiran sedar dan bawah sedar ini, anda boleh lihat pada video yang saya telah buat di channel Sumber Inspirasi tentang minda bawah sedar ataupun fikiran bawah sedar. Cuma mungkin saya boleh sikit lah menyentuh tentang apa yang dia dalam buku ini tulis mengenai fikiran. Kita pasti pernah mendengar sebuah pepatah orang tua yang berbunyi, fikir itu pelita hati. Maknanya sebagai berikut, fikiran manusia adalah pelita, penerang, pemberi cahaya, pemberi pedoman kepada suasana hati kita setiap saat. Kerana itu fikiran kita harus selalu dipelihara agar tidak kehabisan bahan bakar, energi sumber cahaya untuk menerangi suasana hati kita semula, hati kita semua. Kalau fikiran kita memiliki energi ilahi yang tak pernah habis, maka automatik suasana hati kita pun akan selalu dalam naungan cahaya ilahi yang menyihatkan dan membahagiakan. Yakni menurutnya, ingat menurut Quran, ilahi adalah bagaikan sebuah cahaya yang sangat terang. Maknanya di sini dia beritahu bahawa keynya adalah kalau fikiran kita memiliki energi ilahi yang tak pernah habis, maka suasana hati kita pun akan selalu dalam naungan cahaya yang menyihatkan dan membahagiakan. Jadi kerana itu fikiran kita harus selalu diisi dan dirawat menggunakan energi ilahi, sumber dari segala sumber cahaya kehidupan manusia, sumber kesihatan, sumber kekayaan, sumber kebahagiaan. Cara merawat fikiran kita agar selalu mendapatkan energi ilahi, iaitu kita harus selalu konsisten dan konsekuen dalam melakukan fikiran positif setiap saat. Dan menurut buku ini juga, Al-Quran adalah sumber dari cara berfikir positif. Dan dalam buku ini, menurut buku ini juga, kita diminta untuk menguasai makna surah Al-Fatihah secara mendalam dan ikhlas. Okey. Dan
Dan pengalaman beliau membuktikan bahawa semua pesakit beliau yang beragama Islam dan menderita penderitaan hidup berkepanjangan adalah yang tak tahu makna Al-Fatihah sama sekali. Jadi kalau kita nak hidup sihat lahir batin, sukses dan bahagia, maka kita harus merawat pola fikir kita. Okey, dan juga pola fikir kita harus selalu dalam suasana positif yang diajarkan Al-Quran, iaitu iman, takwa, sabar, tulus, ikhlas, cinta kasih, adil, bijaksana. Jadi baik, itu berkenaan tentang fikiran. Jadi kemudian diterangkan tentang fikiran sedar manusia. Okey, dan fikiran sedar manusia ni anda boleh lihat, saya pernah buat, saya ada lakukan videonya. Kita terus kepada kemudian fikiran bawah sedar manusia. Anda boleh lihat pada video yang tertera di channel Super Inspirasi yang telah saya buat. Okay, kita terus kepada pepatah, dalam tubuh yang sihat terdapat jiwa yang sihat. Makna pepatah ini adalah sebagai berikut. Manusia adalah makhluk dua dimensi, iaitu makhluk fizikal dan makhluk spiritual. Kerana itu, dalam merawat fikiran kita, kita harus sangat memperhatikan keadaan fizik kita dan keadaan spiritual kita, ataupun keadaan energi, ataupun keadaan rohani kita, supaya selalu dalam keadaan cukup semua keperluan utamanya ataupun basic need-nya. Keadaan kesihatan fizik manusia sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrition yang dimakan dan kualiti pergerakan serta istirahat yang dilakukan pada setiap saat. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dalam buku ini beliau menggesa kita untuk biasakan bangun awal pagi sekitar, dalam buku ini, menurut buku ini jam 4.15. Okey, jika di waktu Indonesia itu 4.15, di Malaysia itu dalam lebih kurang sejam 5.15. Kemudian dilanjutkan dengan solat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sukan ataupun olahraga ataupun senam pagi yang sesuai yang boleh yang kita lakukan sekitar 30 minit, kemudian persiapkan diri untuk kerja. Dan usahakan setiap hari terkena paparan sinar matahari antara jam 6 hingga 8, kalau di Malaysia 7 hingga 9, minimal selama 30 minit, baik sambil duduk, jalan maupun lari pagi atau berenang. Okey, dan tuan-tuan dan sekalian, lakukan kombinasi tubuh fizik, sama ada kita buat aerobik ataupun mengangkat beban yang sesuai, ataupun kita naik basikal, jalan kaki, berenang dan lain-lain, secara minimum 3 kali seminggu dengan duration sekitar 1 jam penuh. Lakukan olahraga pernafasan setiap hari minimal 2 kali sehari, minimal 10 minit non-stop. Lakukan nafas, latihan nafas ini yang mana kita akan diterangkan dalam buku ini nanti. Okey, itu untuk keperluan tubuh. Jadi yang boleh kita dapat adalah kita perlu lakukan senaman pagi. Okey, dan bangun awal, kemudian setiap solat subuh, sembahyang zikir, baca Quran dan sebagainya. Kemudian kita persiapkan diri untuk bersukan atau beriadah, sambil berjoging ke, berjalan dan sebagainya. Dan lakukan latihan pernafasan setiap hari, ya. Okey, itu untuk keperluan tubuh. Kemudian untuk keperluan batin ataupun keperluan spiritual, berikan sedekah sebanyak yang boleh setiap hari kepada fakir miskin yang anda temui di jalan, termasuk siapa-siapa sahaja, okey, yang anda jumpa, yang dilihat sebagai orang miskin, insyaAllah. Kemudian selalu sabar atas perbuatan yang tidak menyenangkan daripada sesiapa pun. Selalu berinisiatif untuk segera membantu orang yang susah dan kita mampu membantunya dengan secara tulus dan ikhlas. Selalu menghadiri undangan jemputan
ataupun orang yang terkena musibah, sakit, kematian dan sebagainya. Selalu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, selalu mengucapkan istighfar kalau mengalami setiap musibah atau perlakuan yang zalim dari sesiapa pun. Jangan marah, jangan berdendam dan benci, selalu bertaubat dan minta ampun atas segala kesalahan kepada Allah SWT. Okey, dan selalu cek bahawa semua menurut buku ini, semua musibah dan sebagainya itu okey, boleh diakibatkan oleh fikiran negatif kita sendiri. Dan selalu beriman, bertakwa, bersyukur, sabar, rendah hati, tulus dan ikhlas. Dan juga berbagai tindakan nyata yang berasal dari pola fikir negatif yang harus kita hindari ataupun cegah ataupun dijauhi adalah, pertama, iaitu berbuat maksiat, berzina, minuman keras, berjudi dan sebagainya menurut buku ini. Dan lagi kemudian, jangan sombong, takabur, tinggi hati, kemudian lintah darat, riba, suka meminta belas kasihan di luar dari normal akibat daripada malas dan tidak punya harga diri, iri hati, dengki melihat kejayaan orang lain, senang melihat orang lain susah, cemas, gelisah, tidak percaya diri, ketakutan kepada sesuatu yang tidak jelas akibat tipis keimanan kepada Allah SWT. Okey, lagi kemudian yang perlu kita elakkan, yang perlu kita jauhi adalah berbohong, menipu, belajar ilmu-ilmu hitam seperti sihir, memuja syaitan, santet, santau dan sebagainya. Dan perlu kita jauhkan lagi kemudaharka kepada orang tua. Okey, menuhankan harta. Okey, dan juga melebihkan manusia. Termakhluk, melebihi Allah SWT seperti syirik dan sebagainya. Ini yang kita kena jauhkan, yang mana tindakan ini berasal daripada pola fikir negatif. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam buku ini juga menerangkan tentang hubungan antara fikiran sedar dengan fikiran bawah sedar. Okey, antara fikiran sedar dan juga fikiran bawah sedar. Ibarat sebuah alat transport seperti kenderaan, seperti kereta misalnya. Fikiran sedar manusia ini adalah dari fikiran bawah sedar manusia. Dengan penjelasannya, iaitu fikiran manusia, fikiran sedar manusia ini yang sering dikonotasikan sebagai nalar atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Walau menurut pakar peneliti kisah sukses manusia mengatakan bahawa anda fikiran sedar dalam saksa hidup seorang manusia maksimum hanya sekitar 20% sahaja, dan peranan fungsi fikiran bawah sedar manusia ternyata mencapai 80% atau lebih. Tapi fikiran sedar manusia tetap menjadi master, tetap menjadi penentu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam setiap langkah tindakan nyata. Walaupun fikiran bawah sedar memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi potensi kekuatan bawah sedar tersebut tidak dapat terzahir, tidak dapat diubah menjadi sebuah kekuatan yang nyata untuk mencapai kesihatan, kebahagiaan, kekayaan dan kejayaan secara maksimum tanpa campur tangan dari fikiran sedar manusia yang bertugas mengambil keputusan atau eksekusi setiap permasalahan kehidupan. Jadi dengan demikian, kita harus mampu mengatur pembahagian kerja antara si fikiran sedar dan juga si fikiran bawah sedar kita secara selaras, sesuai dengan hukum alam. Sesuai ajaran agama Islam, maka fikiran sedar harus selalu diberi tugas belajar berbagai ilmu pengetahuan di dunia ini, bahkan sampai ke negeri China. Ya, itu bisa kita dengarkan dalam Islam. Fikiran sedar kita harus selalu dirawat dengan baik dengan cara diberi suapan nutrition yang bergizi tinggi, dan kemudian diberi tugas belajar berbagai ilmu pengetahuan semaksimum mungkin.
meliputi seluruh aspek normal kehidupan seperti norma agama, hukum, adat, kesusilaan, kesopanan. Dengan dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang pelbagai kehidupan manusia yang nyata di masyarakat, maka fikiran sedar akan selalu mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi kehidupannya. Fikiran bawah sedar manusia yang memiliki kekuatan yang sangat cerdas merupakan gudang energi kehidupan dan gudang ilmu pengetahuan kerana mampu berhubungan secara alami dan automatik dengan energi alam semesta dan energi ilahiyah. Harus mampu dijadikan sumber daya energi oleh fikiran sedar dalam bekerja keras mencapai kejayaan. Jadi kalau nak sukses dalam hidup, fikiran sedar kita harus mampu mengendalikan dan mengakses energi yang terpendam di dalam fikiran bawah sedar kita. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah, pertama tadi kita bercakap tentang, kita ulang, kita bercakap tentang fikiran manusia, iaitu berfikir itu pelita hati. Pentingnya untuk kita menjaga fikiran kita. Kalau fikiran kita ni memiliki energi ilahi, maka ia tak akan pernah habis. Maka fikiran kita itu akan selalu dalam naungan cahaya ilahi yang menyihatkan dan membahagiakan. Dan tentunya itu yang kita nak. Dan gesaan di sini bahawa kita harus selalu konsisten dan dalam melakukan, dalam mengerjakan fikiran positif pada setiap saat. Dan di sini beliau memperincikan lagi perlunya kita memahami Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Dan seterusnya buku ini bercakap tentang fikiran sedar dan juga fikiran bawah sedar. Fikiran sedar itu dalam buku ini maksud sebagai kecerdasan intelektual. Intelektual. Dan kemudian fikiran bawah sedar manusia. Okey, anda boleh lihat seperti mana ni, boleh lihat di channel YouTube Sumber Inspirasi. Di situ ada panjang, lebih panjang menerangkan tentang fikiran bawah sedar manusia. Kemudian dalam buku ini juga seterusnya kita recap, beliau menyentuh tentang pepatah dalam tubuh yang sihat terdapat jiwa yang sihat. Kemudian sarananya perlunya kita menjaga dua, iaitu keperluan tubuh fizikal dan juga keperluan tubuh keperluan batin. Untuk fizikal kita perlu bangun awal pagi, bersenam dan juga berlatih pernafasan. Untuk keperluan batin kita perlu sedekah, kita perlu banyak sabar. Kita perlu selalu menghadiri undangan daripada orang-orang yang mengajak kita. Kemudian selalu mahu maafkan kesalahan orang lain secara ikhlas, beristighfar. Kemudian dia maklumkan lagi tentang perilaku-perilaku yang berasal daripada pola fikir negatif seperti iri hati, cemas, gelisah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, hubungan antara fikiran sedar dan fikiran bawah sedar. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya rasa setakat itu sahaja. Saya harap agar akan dapat sesuatu tentang setakat ini, tentang buku ini, okay, tentang fikiran, tentang fikiran, tentang fikiran sedar, fikiran bawah sedar, tentang pola ataupun prinsip ataupun mutiara kata, iaitu dalam tubuh yang sihat terdapat jiwa yang sihat. Kemudian kaitan antara fikiran sedar dan fikiran bawah sedar. InsyaAllah kita, insyaAllah jika ada masa dan peluang, kita jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan tentang apa yang telah diterangkan dalam buku ini. Okay, semoga kita jumpa lagi. InsyaAllah saya rasa kita akan sambung pada bahagian tentang pengaruh persepsi terhadap kondisi fikiran manusia. InsyaAllah kita jumpa di video yang kedua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.